Ya, misalnya dia terlanggar air tumpah. Dia tak sengaja. So bila dia tak sengaja ni, okay, memang dia tak berhati-hati, dia main-main ke apa kan, tumpah. So kita punya reaction pula, kita nak buat apa? Senang je kita ambil kain, kita lap, lepas tu kita slow talk dengan dia. Kita boleh marah, kita boleh apa. Tak, kita kena marah dulu, marah dulu, melenting dulu, baru lap. Okay, alright. Kalau kita pilih yang itu, kalau aku pilih yang itu, aku first kali aku tampar dulu. Kan bila kita dah tampar, kita dah marah, kita dah buat ini, nanti kita tengok macam, apa salah aku kena react to that, sedangkan benda ni aku boleh lap. Okay, aku tengah terfikir, apa yang buatkan kita macam gitu? Adakah memang sekadar kita panas baran? Sekali bila aku tengok kaji-kaji, mungkin kita kurang satu-satu sudut, tapi mungkin juga that ibadah ni yang kita tak jalankan secara kolektif dengan keluarga, kerana ibadah ini dia ada apa tau Syahid? Satu benda, dia adalah ibadah yang membawa spiritual bonding. Spiritual, we cannot see. Ghaibiat. Benda-benda rahsia ghaib. Bila you guys dah berumah tangga, satu yang saya minta daripada you guys adalah untuk laksanakan ibadat sebaik mungkin ni buat bersama keluarga. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Okey. Ketahuilah dengan zikir pada Allah itu akan membawa kepada sampai ketenangan hati.